seperti mana gairahnya setiap pihak apabila kedengaran subsidi minyak ditarik 20 sen, maka terus dianggap the end of the world, ada satu akhir zaman. Tetapi kerajaan bukan melakukan secara sembrono, bangun sejak pagi terus naikkan harga minyak. Kerajaan melakukan dalam satu kerangka komprehensif di mana kerajaan telah mengkaji dan telah mendapati soal mensubsidikan minyak ini perlu diperbaiki. Zaman ketua pembangkang menjadi menteri kewangan tak ada masalah. Kenapa? Dalam tahun 1992 subsidi yang ditanggung oleh kerajaan hanya kira-kira 500 juta, 600 juta. Harga minyak pada waktu itu barangkali harga $20 satu ton, $25 satu ton. 20 tahun kemudian dalam dunia hari ini subsidi telah meningkat kepada 40 bilion. Dan subsidi 40 bilion ini adalah lahir daripada dasar kita sendiri. Kita menerima realiti dalam ekonomi negara kita. Menjaga keadilan dan kesaksamaan, elemen subsidi akan berada dalam sistem.